berdasarkan pemantauan atau monitoring jamaah haji asal Maluku Utara dari kota Ternate, alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin kami mengaturkan terima kasih pada segenap panitia, baik dari unsur Kementerian Agama, walaupun dari unsur pemerintahan daerah. Alhamdulillah dengan kerja keras mereka, perjalanan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji di tahun ini berjalan lancar. Mungkin ada satu hal untuk pemerintah daerah dan untuk Kementerian Agama, untuk pelaksanaan haji di tahun berikutnya bisa ditingkatkan status dari awal menjadi, awalnya adalah asrama haji transit, bisa ditingkatkan status menjadi asrama haji antara. Mudah-mudahan dengan dukungan penuh dari pemerintahan daerah di tahun-tahun ke depan bisa dilaksanakan. Mungkin itu pesan dari kami.